Seperti inilah video amatir warga yang merekam penangkapan dua orang pelaku jambret di kawasan Tugu Juang, Kota Jambi. Kedua pelaku ini babak belur dan nyaris tewas setelah menjambret gelang emas milik seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor. Pelaku ditangkap warga setelah motor yang dikendarainya terjatuh saat akan melarikan diri dari kejaran warga. Meski berusaha melarikan diri, akhirnya berhasil ditangkap warga hingga menjadi bulan-bulanan. Kedua pelaku berinisial RD dan MH, warga Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi ini akhirnya diamankan polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah melakukan aksi penjamretan sebanyak 20 TKP di wilayah hukum Polresta Jambi. Sementara pelaku RD mengaku nekat melakukan aksi penjamretan karena butuh uang untuk membuka usaha guna menghidupi anak dan istrinya. Ini sebelum ketangkap, kami sudah dapat informasi bahwa pelaku yang menggunakan sepeda motor Perza menggunakan plat ini sudah terindikasi adalah pelaku jamret. Ketangkap, akhirnya dikejar massa, ya, ditangkap. Setelah ditangkap baru diamankan anggota melakukan pengamanan setelah ditangkap. Namun hasil pengembangan pemeriksaan, kelompok ini telah melakukan perbuatan jambret lebih dari 20 TKP. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Telanai, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.